tahu. April Mop ya? Ya, udah lewat, udah lewat juga. Randa. AC-nya nyala enggak ya? Tadi. Oh, dingin. Kalau AC-nya nyala berarti ada orang. Banget ya bangunin orang. Kok kamu susah nggak dibangunin? Enggak. Aku kalau Mia gitu enggak, tapi kayak Mia gitu langsung. Aku mau ngasih kejutan. Kita mau jadi Santa Claus. Happy belated birthday. I love you guys. Mama Chiu. So sweet. Kapan aku digitu lagi? Bose. Makasih loh ya. Selamat ulang tahun. April Mop ya? Ya, udah lewat juga. Selamat ulang tahun. Enggak boleh enggak? Emang boleh. Emang kamu enggak ngerasa kita enggak pernah kasih kado kamu? Aku tuh ketemu aja udah alhamdulillah syukur banget gitu. Oh, ketemu aja ya udah ambil lagi ketemu aja. Ah, makasih. Ah, seru banget. Ih. Baik sih hari ini. Ada kartu. Aduh itu. Ya, itu yang paling ucapannya gitu doang. Birthday wish. Happy birthday. Ini nih kado tahun depan ya. Happy birthday Rara, wish you all the best. Jadi entertainment. Ada buka deh. Dia udah enggak sabar. Putih. Ini. Wah. Kembali. Ah, lucu, gemoy. Kok tahu sih ukurannya XS? Kok tahu ukurannya XS? Kok gede? Ini kan prof yang cover gitu. Lucu. Lagi ya? Oh my god. Ridwan berminyak di dalam. Wan, mau hadiah enggak? Mau. Ya udah, joget dulu baru dapat hadiah. Terang kencang. Nyanyi, aku enggak tahu nyanyinya apa, Rara. Nyanyi TikTok. Oh, bunga. Mana ini? Gini dong, yang gitu-gitu. Gimana deh nyanyi deh. Oh bunga. Mana ini kau berada? Eh? Aku nggak tahu jogetnya sumpah. Dung dia. Saya masih bincang masih tiga. Ada harganya ya? Enggak. Aku belum ada jaket begini tau. Lucu. Belakang. Oh my, regret nothing. Pas ya. Ya cepat ya belakang. Catwalk dong, catwalk. Regret nothing. Oh, Ridwan Medan jabatan. Itu belum punya jaket. Ini jaket apa namanya? Jaket deh. Denim. Jaket denim ya. Aku belum punya. Denim. Jadi aku dikasih guys. Ini untuk ulang tahun aku yang tahun lalu. Denim. Aduh, ini untuk ulang tahun aku yang tahun lalu. Denim itu. Ulang tahun yang ke udah tua aku. Ke 25. Sakit kan? Hah? Denim itu sakit. Panas. Demam. Tapi jauh banget. Jauh banget. Sik, makasih. Hadiahnya. Ini hadiahnya dari siapa sih? Dari Rara. Oh, Payo, makasih banyak Payo. Semoga Payo.
hadiahnya udah sangat bermanfaat sih sebenarnya. Pokoknya best. Jauh-jauh datang dari kantor kesini ke studio cuma mau nganter hadiah buat Ridwan. The best. Enggak, jadi makeupnya simple aja. Flawless, flawless gimana gitu. Jadi guys, aku mau cerita. Ini kerekam kamera depan loh. Pas lomba kemarin kan ngeliatin semua makeupin kan gitu. Curi-curi aja. Curi-curi terus nanti belajar aplikasiin sendiri dulu gitu. Udah sambil praktek sambil belajar nih. Aku tuh kalau makeup lelet. Lelet banget. Soalnya kalau ada yang kurang dikit tuh aku kayak ngerasa jelek. Alis aku tuh yang sebelah kiri itu dia agak naik ke atas. Sementara yang ini dia turun. Makanya jadi kalau aku buat alis, yang ini tuh aku agak rendahin, yang ini agak aku naikin bersama. Menghindari keringetan saat make up karena udah sedia kipas angin. Kipas angin ya guys. Jangan. Pokoknya bajunya best in the world. Soalnya semalam aku udah request. Jadi apa sih maksudnya? Gimana best in the world tuh? Best in the world pokoknya. Terbaik di dunia. Notifikasinya biar kalian semua update tentang artis-artis yang ada di 3D Entertainment biar kita bisa seru-seru bareng. Pokoknya kalau mau Rara buat konten di 3D, kalian boleh request konten apa ya, boleh komen di bawah, komen di atas juga boleh, di DM Instagram juga boleh, pokoknya apa aja yang bisa menghubungkan kalian kepada 3D Entertainment. Kalau nggak dibalas kalian komen banyak-banyak ya.